Iya, sahabat Banjai, kembali lagi di Stadion Indomilk Arena. Kali ini Banjai United menghadapi Persita All Star, di mana tim Persita diperkuat oleh Firman Utina, Christian Karaskau, dan Uci Sanusi, lalu juga beberapa pemain-pemain legend lainnya. Kita lihat kali ini Banjai United membangun serangan. Banjai United juga diperkuat oleh Supriyono, pemain tim nasional Indonesia di masanya. Bang Supri ini bermain di sayap kanan Banjai United. Sementara Persita Tangerang juga diperkuat oleh pejabat Sekda daerah Kota Tangerang. Kali ini Persita Tangerang membangun serangan. Sendirian saja dia berhadapan dengan kiper, tembak langsung melebar, saudara-saudara. Kali ini Ye Ale, mantan pemain Persita juga tahun 2007 hingga 2008, mencoba membangun serangan dari lini tengah. Ale mengutak-atik bola, melebar saja, masih mencari teman maksudnya, tarik ke belakang. Masih kali ini nomor punggung 99 dari Banjai United melebar ke Mang Didin di sebelah kiri. Umpan ke tengah, Ale lagi mencoba membangun serangan. Kali ini Hilmi dari sayap sebelah kiri. Keluar lapangan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Persita All Star. Firman Utina memperkuat Persita All Star. Lalu kemudian ada juga Uci Sanusi. Ada juga di sana Christian Spider-Man Karaskau. Sementara di Banjai United diperkuat oleh Ale, mantan pemain Persita juga tahun 2007. Lalu kemudian juga ada Supriyono, mantan tim nasional. Beliau juga pernah memperkuat beberapa tim di Liga Indonesia di era 90 hingga 2000-an. Ale kali ini membangun serangan lagi dari lini tengah. Sodorkan ke depan. Salah umpan tadi. Ada Eddie John juga dari Persita Tangerang. Kali ini mencoba membangun serangan. Pak Sekda kali ini nomor punggung 17. Oh, pelanggaran dilakukan oleh nomor 26. Saudara Agung tadi melanggar pemain Persita nomor punggung 7 yang entah siapa namanya. Bapak Sekda kali ini umpan kepada Christian Karaskau. Christian Karaskau kali ini umpan terobosan nomor 78 yang dituju, dibayang-bayangi oleh Mang Didin. Mang Didin membayang-bayangi, menghasilkan tendangan penjuru saja. Christian Karaskau, handsball. Firman pendek saja sudah dilakukan nomor 17. Bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru. Diambil oleh Uci Sanusi, legend Persita Tangerang nomor punggung 16, lakukan ke depan. Siapa yang dituju, namun dapat dihalau lagi oleh Mang Didin, nomor 53 di sana. Umpan pendek kepada Firman Utina. Firman Utina umpan ke depan, mampu dihalau oleh Iqbal. Namun kembali lagi Eddie John mengambil inisiatif serangan lagi. Sayap kiri mereka, Uci Sanusi kali ini, pemain sisi gawir yang legendaris dari Persita Tangerang. Nomor 17
utak-atik bola sendirian. Terobosan kepada Christian Carrasco, berhasil melewati kiper, tembak dan masuk. Lagi-lagi Christian Spider-Man Carrasco yang sempat berjaya di masanya dengan selebrasi topeng Spider-Man-nya. Namun kali ini nggak tahu kemana nih topengnya. Lagi-lagi Banza United harus mengakui keunggulan tim legendaris ini dan memang benar-benar mendapatkan pelajaran yang berharga. Tim Banza United, komunitas sepak bola dari Bandung ini, Ale kali ini mengambil inisiatif serangan sebagai jenderal lapangan tengah. Umpan saja, utak-atik sendirian di sana, masih mencari teman ke belakang. Di sana ada Agung, melebar Agung, ada Iqbal di sana. Umpan langsung menuju ke kiper, ternyata Firman Utina ke depan saja, namun tidak ada teman yang dituju. Opik kali ini sebagai kiper pendek saja kepada Mang Didin. Mang Didin mencari teman, Agung yang dituju di sana. Masih Agung sendirian mencari temannya. Umpan langsung ke depan. Bang Supriyono, pemain timnas legendaris ini nomor 8, mencoba menerobos lebar ke kanan. Ada Ale di sana, namun mampu dipatahkan oleh pemain bertahan Persita Tangerang kali ini, Eddie John. Kembali lagi ke pemain bertahan nomor punggung 90, ke belakang lagi, melebar saja, mampu dipatahkan oleh Hilmi. Oh, lagi-lagi dihalau oleh pemain Persita Tangerang. Patah lagi serangan dari Banza United, kali ini nomor punggung 17. Umpan saja kepada Firman Utina, sang inisiator serangan Persib Bandung ini. Umpan kepada Unci Sanusi, Christian Carrasco. Oh, berhasil gol ternyata setelah sempat ditepis oleh Opik. Sempat menepis tendangan dari Christian Carrasco tadi, namun lepas dari tangkapannya, sehingga kembali Banza United harus kebobolan. Pergantian kiper, saudara Ipoy masuk menggantikan Opik kali ini. Kedudukan sudah 3-0. Bang Supri kali ini umpan saja pendek, kembali ke belakang lagi Banza United, kepada Agung, mencari temannya yang berada di depan. Agung, siapa yang akan dituju oleh Agung? Ia sejelatan, ternyata salah lagi umpannya. Namun kembali dapat dipatahkan. Iqbal, Hilmi ada di sisi kanan, sekarang berpindah dengan Iqbal, shooting langsung ke gawang. Oh, masih tinggi di atas mistar gawang Persita All Star. Ale kali ini melebar kepada Mang Didin, lagi-lagi salah umpan. Firman Utina kali ini, FU15 yang sempat membawa Persib Bandung juara di Liga Indonesia 2014, kini bermain untuk Persita All Star. Christian Carrasco kali ini Mang Didin kepada Ias. Ias sendirian di depan, tinggal berhadapan dengan back, tembak langsung. Oh, masih mampu ditangkap oleh kiper. Firman Utina kali ini melebar saja, kembali lagi ke tengah nomor punggung 17. Umpan pendek saja di sana, kali ini Persita mencoba mengambil inisiatif serangan dari sayap, kembali lagi ke nomor 17, masih mencari temannya, melebar lagi ke sisi sayap sebelah kanan. Oh, melakukan capping, soloran dia ke depan, mampu melewati, berhadapan dengan kiper. Oh, masih menyentuh tiang atau mistar sehingga bola melebar. Pergantian pemain dari Banza United, Agung akan digantikan oleh nomor punggung 99. United kali ini mengambil serangan,
melebar. Ada Mang Didin di sana. Kali ini Mang Didin kembali lagi ke belakang, ada Ale. Ale Hilmi yang dituju. Umpan lagi kepada Hilmi. Hilmi soloran, Hilmi penalti. Dan sekarang penalti untuk Banja United. Kali ini Iyas Zlatan akan mencoba mengambil tendangan penalti. Sementara apakah akan berhasil membobol gawang legend Persita? Kita lihat. Oh, melambung ke atas. Ah, sayang sekali tendangannya melambung. Tampaknya ia sedikit gugup berhadapan dengan legend dari Persita ini. Dan tidak hanya Iyas, mungkin semua pemain dari Banja United ini gugup menghadapi tim-tim atau pemain-pemain dari tim Persita All Star yang memang pernah berjaya di masanya. Ada Christian Carrascal, ada Firman Utina, lalu kemudian juga Uchi Sanusi dan lain-lain. Persita kali ini membangun serangan dari lini tengah. Melebar ke kanan. Cutback. Shooting. Tidak jadi di shooting. Pada lihat bola. Ayo, ayo.
Yeah.